Halo, nama saya Farfan Mikail. Saya dari kelas 10 IPA 4 dan saya akan membuat kura-kura dari tanah liat. Ini patungnya, ini bahan-bahannya dan ini bahan dari jadi. Saya buat sendiri sebelum di kamera. Ya, gampang gitu. Oke, mulai kita buat. Ini kita rapat sentuh, kok kita sentuh, gimana berakhir. Ruangnya ada untuk mencari diamond atau nah seperti ini, lihat. Oke, susah sekali buatnya, benar-benar susah. Apalagi cuk, duh, rusak, bisa rusak nanti. Duh, kepingan terbang aja. Keramik tuh, keramik. Nah, ya Allah, saking kotornya ya Allah. Ini pengen gue gak seneng nih. Tuh, hidung. Hidung harus softer, guys. Struggle. Gimana ini? Repot. Aku harus buat badannya. Ya guys, ini gila-gilaan guys. Gila-gilaan ini mah. Ini belum 4 cm juga, belum 10 cm. Ya begitulah hidup. Harus sendiri, harus sendiri, harus sendiri. Kemarin gak tadi. Nasib. Buka video orang-orang apa ini mas? Tuh aslinya aja repot gue. Itu tugas begini. Semoga aja semua pandemi corona hilang dari dunia ini. Hilang, jangan salah ideologi. Jika bukan semua teologi gagal. Teologi buatan manusia itu teologi gagal. Baca sih belum tahu juga sih. Tapi mudah dapat. Ya, saya itu soal senjang. Saya itu berdiri sendiri. Dan apa itu? Kapitalisme lah, kapitalisme. Kalau lebih dukung Pancasila daripada kapitalisme deh. Pancasila akan mengalahkan kapitalisme yang kejam. Saya bikin keadilan, keadilan sesama. Pancasila, bahwa kapitalisme cuma materi,
semaunya. Ini paham-paham bertentangan dengan Pancasila. Kapitalisme. Ya, Fatwong ya, kapitalisme juga. Sebenarnya iya. Paham-paham. Pancasila itu sebenarnya apa ya? Itu gak percaya Pancasila. Liberalisme, saya terbukti gagal. Itu juga. Ini kan? Donald Trump. Ini mah besar-besar nih mah. Habisin semua play cuma buat ginian doang. YouTuber namanya Twitter. Sumpah. Ampun. Subscribe ya guys. Tapi anda gak boleh setuh warna hijau ya. Gak boleh sentuh warna hijau. Oh, bagus buat gimana? Minta tapi aku gak boleh sentuh warna hijau. Jadi dari ini nih. Susah guys buat begini. Jeleknya minta ampun, jelek. Sangat annoying banget, sangat menyenangkan ngelakuin provider mereka ngelakuin hal begini mengganti aktivitas juga ya. Masih beruntung kita bisa beli doang, yang lain sunyi sendiri. Ah, pendidikan zaman sekarang repot. Pendidikan zaman dulu ya, zaman dulu emang repot sih, tapi zaman sekarang mudah. Tetap aja repot. Ya semua ini karena corona. Itu kapitalisme gagal tuh.
Itu tuh sambil ngebuih mak mamnya sendiri. Dia iling mamnya bisa panas. Ya, badannya penuh. Jadi gak apa-apa, ngerti gak? Ininya tuh penuh nih. Nih, ininya penuh. Nanti dipenuhin ya, nak. Palanya kurang gede, lihat kayak ayah. Ini bukan apa, ini kakinya. Enggak seimbang. Kakinya harus sama ke sini, nah. Kaki itu. Aduh. Enggak tahan baunya. Udah berbuat. Kata banyak main kaptol. Ayo keranjangnya belum Ibu pulangin, Bu. Dulu ya Bu. Jadi saya itu dibekelin obat suntik, jadi nyuntik terus. Enggak, cuma nebus obatnya kemarin 47.500 kan gratis kalau itunya. Dikasih obat sama suntikannya gratis. Dokternya gratis. Puskesmas Bu. Oh, orang pada pakai mobil-mobil ke situ. Kucingnya kucing bagus-bagus lagi, Bu. Kucingnya kucing mahal-mahal. Kemarin saya kaget loh, dia kucing bawa kucing Himalaya, bawa ini. Dia mau mau sih memang obatnya kafe. Kemana sih, Bu? Kok naik ya? Tapi dia emang gak pernah jahat loh, Bu, gak pernah gigit. Dia makan kalau pulang makan sehari bisa 2 kali, 3 kali terus pergi lagi. Bukan? Kadang suka sedih saya, kadang lagi ini kemana si Prim ini. Ini juga yang putih gede nih, suka ngayap juga sekarang. Iya, kemarin juga di depan sana. Iya. Tadi pagi di pinggir jalan, jangan takut diambil orang, tau Bu. Ini kan yang kurusan nih. Saya mau sunatin. Itu berat itu yang gendut tuh. Pengajiannya Bu? Enggak, di rumah aja. Saya dari dulu juga mak. Saya dulu depan tali malah. Iya, yang langsung terjemahan ya Bu. Iya. Ada huruf Latinnya. Iya saya juga. Tapi kemarin, alhamdulillah saya belinya. Iya. Apaan? Kalau di Facebook di itu 99. Pira melihat di Shopee. Saya beli di Shopee cuma 76. Iya. Buat zikir.
kepalanya kepalanya kayak, ini kayak gini dong nak, kayak kura-kura Lil. Enggak, kepalanya kotak. Enggak, kepalanya begini. Ininya gini deh, nah kakinya itu agak begini. Yang penting dia bisa berdiri. Palanya ininya begini. Nah, tuh palanya gini. Nah, mampu bisa dibentuk. Nah, agak bulat palanya, agak kayak ayah itu, lihat ayah tuh palanya. Ini itu moncong gini nih, kayak ular kan pala kura-kura. Nah. Dibentuk, dibentuk yang rapiin. Ini. Dirapiin. Adek udah ada contoh tuh punya ayah, Dek. Tinggal nyontoh. Ya udah ada contoh, rapiin apa? Ya dirapiin bentuknya. Mau dirapiin. Jangan jedul-jedul gitu, rapi kayak ayah tuh, Dek. Lepas kan ada ininya sih, Bu. Tanah liat nih kayak lumpur dah kalau ya, ini. Bau. Bau apa nih ya? Bau ayam. Yang rapi deh, tau gak sih, kamu bisa rapi gak? Bisa. Ini nanti dia gak bisa nopang kakinya itu begini nih, lihat ayah tuh. Agak bulat gitu loh. Gak usah diurusin itu ininya aja. Aduh, saya udah cuci tangan. Ini kakinya, kakinya begini ya. Nih. Agak bulat deh, agak bulat. Ini agak bulat. Tuh, ini mau dibulatin lagi nih. Ya bang, kata ibu mau dibulatin, tapi kan ada tusuk giginya biar kuat. Kayak gini. Jadi ya. Terus diginiin. Samain semuanya. Dan dia bisa berdiri bagus. Udah ada contoh deh, tinggal nyontoh. Thank you.
Nah, kita bakal pakai the man behind the shelter. Itu 666 code ya. Oke, karakter FNAF deh yang membunuh. Polisi mah security itu kan pembunuhnya. Ya, after itu seorang security malam, guys. Ini kayaknya bahas dendam. Mereka mengurung jiwanya, mereka ini bebas. Nah, kita tinggal jemur ya, guys. Nanti aku lanjutkan lagi.